Halo, selamat malam. Kali ini masih saya ingin membahas terkait serba-serbi renovasi rumah. Untuk saat ini saya akan bicara terkait tangga rumah. Kalau tangga sekarang kan macam-macam ya, bentuknya, bahannya. Nah, kebetulan saya buatnya tangga beton dan lantai tangganya saya pakai ini ya, granite tile. Nah, agar tangga itu lebih aman, tidak terlalu licin, ya, perlu ada yang namanya step nosing. Step nosing itu kalau kalian naik tangga yang ada garis-garis tiga, misalnya ya, tiga garis gitu ya, umumnya segitu di ujung ini ya, keramiknya atau granite tile-nya itu untuk menahan kaki agar nggak slip ya, untuk ngerem gitu ya, biar nggak licin juga. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika kita memilih keramik ya, granite tile yang sesuai dengan selera kita, kadangkala di toko material, di toko bangunan, bahkan di supermarket bangunan gitu, tidak ada yang sudah ada step nosingnya itu yang sesuai dengan keramik yang kita inginkan. Nah, solusinya gimana kalau kita ingin keramik tertentu tapi tidak ada yang sudah ada step nosingnya? Nah, tentunya kita harus membawanya sendiri ke tukang atau jasa step nosing, pembuatan step nosing. Saya baru tahu juga itu. Jadi ada beberapa ya yang saya bawa ya, ini ya, ke jasa step nosing. Sebelumnya itu saya ini ya, di toko bangunan itu saya diberikan info atau diberikan alternatif dari salesnya itu ya, dia ngurus termosinya, nanti produknya mana dia ngurus termosinya ya, dia orang lain juga yang menawarkan biaya termosin itu per biji itu 20 ribu. Ya saya okein aja, karena setelah dihitung itu kalau beli termos beli yang di toko itu jauh masih mungkin di termos kita sendiri, dan di toko itu nggak ada, kami biasanya mereka masih ada termos. Oke, jadi saya di awalnya saya dibantu oleh sales. Nah, ketika sudah memasang lantai tangga, ternyata ya, ada kekurangan keramik nih, ada kekurangan granite yang sudah ada step nosingnya untuk tangga saya. Alhasil saya nyari sendiri ya, nyari jasa step nosing itu. Ya, kebetulan dulu yang mengantar keramik itu ke rumah itu adalah orang yang dipasrahi step nosing oleh ini ya, sales saya, sales penjual keramik itu tadi. Saya minta nomornya ya, kali aja besok saya perlu, ternyata beneran perlu. Lokasinya nggak jauh dari rumah saya, di Cisau ke selatan itu sudah masuk Rumpin itu, Cicangkal atau apa, lupa saya, Cicangkal atau lupa saya namanya, iya Cicangkal kayaknya. Nah, di situ dah saya bawa beberapa keramik gitu ya, beberapa yang sudah siap untuk di step nosing, sudah dipotong oleh tukang saya bawa ke sana.
cepet itu prosesnya, set gitu ya, di setiap noseng, dan ada di agar tidak tajam di ujungnya itu, di tepi ujungnya itu, di bulnus namanya, di bulnus, agar ada lengkungnya itu ya, nggak tajam kena kaki. Ya, selain step nosing tiga garis itu ada bulnusnya. Nah, ternyata harganya murah di situ, 15.000. 15.000. Jadi sales saya ya menghubungkan dengan temannya, dan temannya memasrahkan kepada jasa step nosing itu ada marginnya 10.000. 15.000 murah ternyata. Kalau perlu alamatnya atau nomor teleponnya nanti saya kasih di deskripsi ya, bisa dilihat. Kalau yang dekat-dekat Tangerang Selatan situ ya. Oke, dan ini saya ada video singkat kemarin ketika saya ke workshop jasa step nosing itu. Bagaimana step nosing caranya seperti apa, kita coba lihat di situ. Dan ada ternyata ada dua tipe ya, ada yang garis kecil, ada yang garis agak lebar, dan kebetulan saat itu saya pilih yang garis agak lebar. Baik, semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Langsung saja kita lihat videonya. Sekalian saya pamit. Dadah. Ya, ini saya berada di desa Step Nosing, biar gak licin tangga keramiknya. Ada yang kecil ini atau yang gede aja. Kemarin saya kebetulan yang gede itu. Itu baru di start motion. Bising banget. Bising banget. Ini di jalan raya Cikal Rumpin, tepatnya di Cikangkal, samping Indomaret Cikangkal arah Rumpin.